kita ada menu nih, terong balado. Endoknya aku cemplungkan nih. Oke. Jadi ini setelah dikocok-kocok langsung dicemplungkan saja. Ini kenapa kita pakai minyak banyak? Jadi biar kemruwel. Deke piring ondor, wingo nyemplung nang minyak bekas prayo malah sing masuk ini ngene iki lho. Dosa neko-neko. Kagian lawuh malah bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Udin Blekok. Oke, video kali ini kita lagi ada di tempatnya Mandor Akoh yang paling ganteng, seksi, imut, pakai nol, semok, montok dan lain sebagainya. Saya dapat undangan dinner. Kalau sore apa lah jenenge ya? Duduk dinner ding, makan sore. Ini jarinya arep digonengin dok teko Malaysia, Malaysia. Sumantra. Sumantra. Dok bebek Sumantra. Nah, ndoke koyo opo asin opo ora, tapi belum diasini, Ding. Oke, pokoknya selamat datang di channel saya Udin Blekok. Let's go, kita ke dapur. Jauh banget, guys. Sekarang kita ada di lantai 3 dapur Pak Mandor. Kenapa di atas? Karena kalau di bawah nanti ngelekep semuanya. Jadi sengaja kita ngambil di lantai 3 biar asapnya itu langsung membumbung tinggi ke angkasa. Oke, seperti janjinya. Saya tahu dong. Telurnya nih. BBN di BBE. BBE. Nih telurnya bang nih. Enggak kok telur kok warna nih dong. Kok yang putih-putih apa wih? Nggak kok bau. Telur ayam. Ayam kampung. Telur ayam. Telur ayam kampung. Oh. Yang itu bebek. Tadinya penuh bang, tak bagi-bagi bang, sama tetangga bang. Penuh dibagi-bagi emang rombongan. Iya. Sekarang kita goreng guys. Okay. Kalau Pak Mandor, nah ini aku sukanya itu cuman pakai garam sama micin tok. Terus kemudian karena ini Pak Mandor ini dia nggak suka micin, bersama nyonyanya nggak suka micin, akhirnya kita nggak pakai micin ya. Dan minyaknya selalu dengan volume yang lumayan tinggi. Jadi selain menunya endok, kita ada menu terong balado. Endoknya aku cemplungkan nih. Oke. Jadi ini setelah dikocok-kocok langsung dicemplungkan saja endoknya. Wah, langsung kemelutuk guys. Ini kenapa kita pakai minyak banyak? Jadi biar kemruwel. Karena biar kalau misalnya crispy, tidak guys. Oh iya, crispy, biar crispy. Kemruwel. Karena kalau endoknya minyaknya sedikit nanti tidak kemruwel, justru akan mengendap, akhirnya menjadi telur bantep. Jadi ini biar telur kemruwel. Harumnya di sini guys. Panen tisu begini ya. Nah. Kalau aku memang kurang suka kalau misalnya ada tambahan kayak daun-daunan gitu ya. Daun randu, daun jati, daun gayur, daun ketapang itu aku kurang suka. Jadi mendingan aku polosan aja. Enggak suka. Ndur, ini lantai 3 kok aku naik tangga biasa, Ndur? Enggak ada eskalatornya, Ndur? Eskalatornya belum datang, masih di Korea. Jadi kita beli eskalatornya yang merek Hyundai, itu dari Korea. Mantap. Jadi buat teman-teman nanti yang mau kongko di tempatnya Pak Mandor, kita di lantai bawah aja ya. Karena kalau di lantai atas itu kan cuma untuk dapur aja. Dan eskalatornya juga belum jadi. Tapi kalau misalnya nanti mau nyoba ngecek kayak saya ya boleh, monggo. Boleh, silakan. Gak main-main. Karena memang rumahnya Mandor ini minimalis dengan arsitektur yang begitu menawan. Ya kan akhirnya gosong. Enggak. Nah, tanah indoor, gosong indoor. Enggak. Kosong door indoor? Enggak. Kosong guys. Ora guys. Kamu suka yang crispy kan? Iya. Masuk baik kok. Manyus. Oke. Ya wes sambil nunggu. Habis ini kita madang bareng. Oke. Terongnya sudah magep-magep karena dia selak gak sabar untuk dimakan sama gue. Deke piring ondor, wingo nyemplung nang minyak bekas prayo malah. Lah, sare minyak e, guys. Dikit kawo ya. Ya kan gawe wae kan yo gawe iku. Dicuci ya. Apa? Ki kameramen kok nyekeli jan gobloblok iki.
Masa kameramen kok nyekel ini? Kameramen ini mau di turun loh. Sip. Nih, ya. Langsung crispy, guys. Oh, langsung blenduk-blenduk iki anjios iki. Jadi ternyata resepnya itu kalau misalnya mau bikin telur yang model begini, minyaknya harus banyak, terus kemudian diublek-ubleknya itu juga agak lama gitu ya. Iya. Pokoknya sampai full. Mengembang. Full. Udah goreng itu, Bang. Full. Goreng itu, Bang. Ya di sini sebenarnya ada pembantunya, guys. Cuman karena dia lagi kurang enak badan, enggak mood masuk kamera, akhirnya hanya suara saja yang masuk. Jadi bukan pembantu sih sebenarnya, ART sekaligus manajer dari Pak Mandor ini. Banyune kemlok-kemlok, tak kira lek lele lho. Lah kok umbah-umbah, deh. Lan umbah-umbah ya, resiko ya, jadi rumah minimalis ya harus begini nih. Masuk wak, kalau sudah mateng. Dan nasinya yang belum matang. Hah? Nasinya bentar lagi. Segone durung? Bentar lagi. Wong kok ora segone urung. Aku lek ngomong semangati ben rodok luwe ngono lho, kok malah segone urung matang. Oke, guys. Ya wis. Enggak apa-apa, sambil menunggu nasi kita mau mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ternyata segonya sudah matang. Wah, pas muni mau tidak kerekam, guys. Sebenarnya bagus. Jadi kayak telolet, alarm tanda kalau nasinya sudah matang. Ya wes, karena ini ada yang dingin, favoritku nasi dingin. Jadi aku mendingan yang dingin saja. Kenapa suka dingin? Karena kalau panas cangkemku melocot, tapi kalau yang dingin cepat habis, terus kemudian makanku juga jadi banyak. Oke, ki terong ya, guys. Ki terong bulat ya, bukan terong panjang-panjang. Bukan. Ki masuk pol. Jos. Tapi hati-hati ya, guys. Kalau misalnya makan ke tempatnya Mandor, jangan sampai bernasib seperti saya, Blon. Orang lain juga piring gede-gede loh. Aku juga kan piring cilik-cilik. Iki piring endos yang rene isine malah digedek nih. Iya, jangan lagi. Nasib. Emang kita disuruh diajak makan gratis kan. Emang iya bener. Tapi mbok ya piringnya itu jangan yang kecil kayak ngene loh. Ya Allah, karo tanganku sih gedean tanganku. Jarine apa jar ben ora nambah-nambah ngono. Ya Allah. Ngene ngakune kok ya jarine Mandor paling baik sedunia. Mangkleke piring sing mesak upil. Lalu, Mandor mantap. Piringnya ombo, Mbak Santaiku piringnya saiper. Mantep dah. Biasa kok pola. Tadinya mau saya ajak makan di rumah makan Minang. Berhubung saya telepon istri-istri masak, ya udah, otw ke rumah. Masuk pol jangan ini. Jadi kayak wong etanan, ada manis-manisnya kayak aku gitu loh, guys. Ini emang terong bulat, Bang. Hah? Aku minta. Jadi semalam beli terong bulat sama terong panjang. Ngene iki. Sing masuk iki ngene iki lho. Kalau tak neko-neko kagian lawuh malah bingung. Karena makan itu bukan enaknya tapi nikmatnya. Allah cuma gak cepet tong ngono ae mlebu berita. Ini sudah masuk. Virgon. Aku suka nanggur tadi sesuk ganti menu. Tapi ini terong sisi nih. Terong sisi. Oh, terong kok terong lagi. Aku masih kangen sama mie goreng bujuku campur tempe orek. Masih punya apa? Haji batu? Iya, itu buat kamu. Haji batu?
Nambah kan? Nambah. 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 Sukone, Bang? Asinnya. Lagi lu bisa sapa kan? Tangan kenal di situ? Enggak. Enak. Enak ya. Edit nih, Bang. Enak dong jajan ini, Bang. Tapi aturan double plastiknya, bengkak lompem. Nah, ibu pun sama kok lupa ya. Loh, jangan sampai sini tuh langsung ganti, nambahin itu. Loh, jadi kita masuk, orang yang ngomong apa? Gue masih yang ngomong apa? Gue emang gue, ya, yang langsung open. Balik PP mendarat dengan selamat, terus alhamdulillah gue. Ya Allah, ini bang, sih, aku balik nih kapal untuk ngekuat. Coba kalau gak kuat, ya. Pas turun ya? Iya. Angkot meneh. Enggak, panas kapalnya. Uap panas mesin mobil itu kan kita nyalas sudah di ujung. Di ujung kapal yang paling kita terakhir masuk. Numpang bis kan? Iya, kan kapal. Kita keluar ke naik ke dek. Enggak, kita gak boleh di terapis. Mesin mobil harus mati semua. Mesin mobil mati. Jadi pas kita mau sandar itu mesin mobil hidup semua. Jadi angin itu dari bawah itu naik ke atas itu ke corong yang tangga kita mau kayak orang bakar foto. Wah, luar sih dong. Apa dia mau masuk lagi balik lagi? Nanya, kuat nggak kamu bilang? Aku kira, wah, mau nasi mana angin kencang lah bang Udin. Nah, aku nanya kamu, kamu kuat nggak? Nah, kalau nggak pakai nasi itu aku nggak kuat itu. Nggak kamu tidak nyata? Langsung lemes. Kabarnya lah kamu bakalnya kayak orang maraton. Masa dia sih? Yang bagian berapa? Guys, alhamdulillah. Ini bukan masalah enak ya, tapi nikmatnya. Terong bu, terong apa jenis ini? Terong ucu. Orang jangan ini loh, jangan apa? Oseng. Jangan terong balado bulat-bulat. Guys, pokoknya ngono lah. Terima kasih yang sudah mampir. Dor, makasih Dor ya. Oke, sama-sama. Terima kasih ya. Atau mohon. Jangan lupa undang-undang lagi besok kalau misalnya ada makanan yang baru. Ya. Kita nggak akan bosan untuk datang lah. Kopas loh, kamu tinaga ya? Nggak. Kopas, kamu tinaga. Itu tuh sebenarnya mau masak pagi-pagi, tapi kamu nggak enak mungkin. Udah disetting. Oh, udah disetting gini. Dan orang suara kan aku datang. Kalau aku udah nggak mau masak, tapi kok nggak enak. Aku ngomongnya aku nggak jadi masak, masalahnya kita sore aja. Dan apa-apa yang kau kan? Dulu sini masih berantakan ya, Pak? Iya. Sini berantakan. Kau debu, kamu tinggal aja pulang langsung. Enggak lah, daripada pilak. Terima kasih yang sudah mampir, yang sudah nonton. Sehat selalu, berkah untuk kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa komen, share, subscribe Udin Blekok.